Dalam sehari, Polda Jambi dan jajaran menutup paksa 24 gudang minyak ilegal di Jambi. Penutupan ini dilakukan melalui operasi penertiban gudang minyak ilegal di wilayah hukum Polda Jambi. Pasca peristiwa kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, RT 21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo pada Senin 15 Agustus 2022, Polda Jambi melalui Ditreskrimsus dan Polres Jajaran menutup paksa 24 gudang minyak ilegal di wilayah hukum Polda Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto mengatakan, penindakan ini dilakukan dalam satu hari penindakan pada Selasa 16 Agustus 2022 dalam operasi penertiban gudang minyak ilegal. Hasil dari operasi ini, 24 gudang minyak berhasil ditutup, di antaranya 18 gudang minyak berada di Kota Jambi, 2 gudang di Muaro Jambi serta Merangin, Sarolangun dan Bungo masing-masing 1 gudang. Kabid Humas Polda Jambi menyebutkan bahwa di setiap lokasi yang dilakukan pemeriksaan ditemukan berbagai bukti penampungan BBM ilegal seperti tetmon, tangki, dirigen hingga mesin pompa. Sebagai tindakan dari operasi tersebut, petugas memasangi garis polisi. Selanjutnya, Kabid Humas menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pemilik gudang tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. Karena kegiatan ini merupakan atensi khusus Kapolda Jambi, Irjen Pol Rahmat Wibowo. Selain itu, polisi juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan aktivitas minyak ilegal di wilayah Provinsi Jambi. Dimas Anjaya, CekTV, melaporkan.